Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channelnya Anto Kumis. Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, sing paling penting habis di subscribe, pencet tanda loncengnya sing nang dhuwek sepisan baik. Chat video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya. Kali ini Anto Kumis mau mereview tanaman pelionia yang seminggu yang lalu kita tanam, terus kita upload video yang terbaru seminggu ya. Jadi ini sudah subur ya, seminggu udah subur. Nah, ini ya, ini tanaman pelionia nih yang kemarin kita tanam seminggu yang lalu dan udah kita upload ya. Itu bagaimana cara memperbanyak tanaman pelionia dengan cara potong batang. Ini udah sangat subur ya, ada panjang-panjang ya. Nih, ya. Ini walaupun patah tapi tetap tumbuh ya. Nih. Nih. Ini juga ya. Ini kita ambil sebagian saja. Ini kita ambil 4 pot ya. Yang kemarin juga memperbanyaknya. Ini kita ambil yang 4 pot. Nih. Waktu pertama kita menanam, kita langsung kasih penyedap rasa sasa setengah sendok teh ya. Sasanya itu setengah sendok teh. Seminggu sudah sangat subur seperti ini. Oke, sama ya. Tuh ya, mulai subur-subur. Kalau yang ini sangat cantik ya. Lagi berbunga. Penyiraman dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Kita lihat segi media tanam. Kalau media tanamnya masih basah, jangan disiram dulu. Lihat esok harinya. Kalau sudah medianya agak kering, baru kita siram air secukupnya. Kalau ini ditaruh di tempat teduh tuh bagus, cantik ya. Nih, kalau kita menyiram ya, nih daunnya, bawahnya juga bersih dan mengkilap. Nggak kotor ya, tuh bersih dan mengkilap. Nih medianya ada sekam bakar, sekam mentah, pupuk yang udah jadi sama kotoran kambing, langsung kasih penyedap rasa atau sasanya setengah sendok teh ya. Inilah tanaman pelionia yang seminggu lalu kita udah upload, sudah tumbuh dengan subur ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua pecinta tanaman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menanam pelionia. Ini bisa digantung ya. Kalau digantung lebih cakep lagi.